Assalamualaikum, salam satu hobi ya. Jumpa lagi dengan saya Anjar ya. Kali ini saya sama Kang Ari nih. Kang Ari ada di sini. Iya. Nah, wassalamualaikum juga buat sobat-sobat mancing. Yes. Mania, mantap. Saya berada di salah satu tambak di area Sidoarjo ya. Kali saya akan kasih tunjuk ya akibat cuaca yang sangat ekstrim pada pengaruhnya terhadap habitat ikan di tambak sini ya. Kita lihat ya. Ini adalah salah satu pengaruh dari ekstrimnya cuaca akhir-akhir ini ya. Ini lihat, banyak sekali ikan yang ikannya sampai ngambang-ngambang gitu. Nah, lihat itu ada ikan bandeng air, ikan bandeng. Karena terlalu panasnya suhu ya, banyak sekali ya. Kasihan ini yang punya tambak ini ya. Kerugiannya sangat besar ini kan, bandengnya kelihatan. Dia tidak bisa bertahan samping airnya terlalu asin, cuacanya terlalu panas ini ya. Begitu banyak ini sepanjang tambaknya sampai sana ini. Ikannya pada ketimpangan ya. Mudah-mudahan cuaca yang ekstrim ini segera berakhir ya, biar para petani-petani ikan di tambak Sidoarjo ini cepat dari pulih dari kerugian yang besar seperti ini ya, bisa melanjutkan tambaknya ya. Oke, buat sahabat-sahabat yang sudah menonton video ini, yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Mari kita doakan semoga yang punya tambak di wilayah Sidoarjo tetap diberi kesabaran dan sampai ketemu lagi. Nah, itulah tadi ya video yang saya kasih tunjuk tadi ya, ikan-ikan yang pada berkelimpangan itu ya karena cuacanya sangat ekstrim. Nah, mudah-mudahan pemilik tambak diberi kesabaran, dimudahkan rezekinya. Dan terima kasih dari saya sudah menonton video ini. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe di bawah. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi sahabat Gojel.